saya Petrus Taliabo. Saya salah satu tim pengajar kejawat daruratan. Saya akan perkenalkan ruangan-ruangan yang ada di laboratorium kejawat daruratan. Yaitu isinya, fasilitasnya ada rangkaian kursi roda, kemudian ada tempat cuci tangan, ada untuk tempat ruang tunggu, tempat pendaftaran. Ya. Nah, di sini pendaftaran, kemudian kita masukkan ke ruangan sesuai dengan jalur evakuasi. Ya. Di sini ada beberapa kasus, misalnya kalau dia kasus evakuasinya ada empat warna, merah, kuning, hitam, dan hijau. Jadi kalau dia masuk ke evakuasi merah, berarti pada pasien-pasien yang mengancam nyawa. Seperti kasus misalnya pasiennya stroke, penyakit jantung. Adapun peralatan yang ada di gawat darurat di sini, ada khusus NBI, sirkulasi, ada trauma, ya. Kemudian ada juga section untuk pengisap lendir, ada juga tanduknya, kemudian sini untuk peralatan untuk di gawat darurat, ya. Kemudian untuk pasien, untuk kasus misalnya dia gawat, maka dia terjalur merah, nah ini pasiennya. Nah, fasilitasnya ada tabung oksigen, ada infus pump-nya, kemudian dengan EKG. Nah, resusitasi. Ya. Resusitasi. Kasus ringan, maka dia dimasukkan di ruangan hijau. Ya. Misalnya pasien-pasien yang demam, hanya yang untuk bayi juga ada, kemudian untuk orang dewasa jadi di sini juga tempat itu disiapkan untuk kasus-kasus ringan. Ada manekinnya ada 6, kemudian untuk bayi ada 2, ya itu jadi masing-masing ruangan ada terisi untuk manekin. Darurat untuk manekin orang dewasa ada 6, kemudian untuk bayi ada 2.